Arah panjang. Jika demikian tuan hamba berperi. Ayo, tunggu apa lagi? Ya! 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 Jangan. Jangan bunuh hamba. Hamba, hamba mohon nyawa. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh hamba. Tapi siapakah tuan hamba ini? Perkasa bukan kepalang. Walaupun seorang perempuan. Kalau sedari mula di kau bertanya, bukankah molek bahasanya? Tidaklah antara kita terjadi sengketa. Ya, ya, ya. Hunuslah kerismu, wahai cemara. Ya! Aduh. Bisa, demam. Demam. Hamba tewas. Pemerintah negeri, semua cukai dan hasil mahsul telah diselewengkan sesuka hati. Cis! Jangan berperi demikian rupa. Menuduh sesuatu tanpa buktinya. Hamba nasihatkan sekali lagi. Jangan cuba-cuba bermain api. Kelak terbakar dirimu nanti. Mayang! Mayang! Mayang, ada apa ini Mayang? Apa perkara yang telah berlaku? Ini wakil Demang dari daerah Bangka Hulu mencari tuan hamba kerana tidak membayar cukai yang lalu. Oh. Ibu telah terangkan padanya berkali-kali. Hamba tak mau dengar itu semua. Itu bukan urusan hamba. Hamba datang diperintahkan oleh Demang Gempita Alam untuk memungut cukai desa. Itu saja. Tuan hamba. Oh. Jikalah ada jejaka dan pertiwi seperti tuan hamba ini, tidaklah hamba gusar lagi. Tapi apakan daya, yang tangkas bermain senjata, tidak berapa kerat yang ada. Hamba sanggup mengajar mereka. Kita kumpulkan dan ajarkan mereka langkah silat dan bermain senjata. Tapi ianya memakan masa. Bukan boleh diajar sehari dua. Benar kata tuan hamba. Memang ianya memakan masa. Takah memijak harus dibuat. Jika hendak merentas hutan, semak samun harus ditebas. Bila sudah bersedia, kita tunggu masa dan ketikanya. Sambung, wahai tuan hamba. Sekarang better nak masuk dalam skrin pula. Okey, tak ada sejarah ya.